Kembali di vlog keluarga Fabian Amis. Hari ini Devian mau potong rambut. Nih, rambutnya udah panjang sekali. Ini rambutnya. Iya. Rambutnya udah panjang. Dan ini hawanya lagi gerah. Lagi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Akhirnya bikin keringetan terus. Kasihan deh Bian, sininya merah-merah terus gatel ya. Nah, kalau udah kayak gini biasanya minta rambutnya dipendeki. Kita nanti mau ke salon langganan tempat Bian biasa potong. Nanti kita lihat aja keseruannya. Bian nangis apa enggak waktu dipotong? Terus pulang sekalian keramas. Ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe di channel Fabian Amis. Oke? Oke. Jempolnya mana? Oke. Udan ya wis ele. Udan ya wis ya. Saiki wae mung oleh mau diteruske yang meneh ya. Ayo. Ya. Yo nek wonten sini. Ayo. Molen le. Sudah Pertamina.
rambut baru. Nih, gundulnya baru nih gundulnya ini. Gundul, gundul, gundul. Diem nih, diem nih, biye diem. Iba cara saya. Diem, diem. Ayah ni harap meeting gundule lundul, gundul. Nah itu tadi teman-teman, Vivian udah selesai. Lihat sana. Gatel ini loh. Dah, yuk. Kalian mana? Nah itu tadi teman-teman, Vivian udah selesai potong rambut. Nih rambutnya udah baru nih, udah pendek nih. Wow. Nih, kalau keringetan udah nggak gatel lagi, ini udah nggak merah-merah lagi. Tadi udah selesai potong rambut, terus keramas. Nah, sekarang udah seger. Dan tadi pas Vivian dipotong, ternyata nggak nangis. Ya, malah waktu dipotong dia ketawa-ketawa. Kenapa? Geli. Penting nggak rewel waktu dipotong. Nah, buat teman-teman yang pernah nganterin putra putrinya untuk potong rambut, gimana seruannya? Apakah rewel? Apakah nangis waktu dipotong rambutnya? Kalau tadi sih, Vivian malah ketawa-ketawa. Geli katanya waktu dipotong ya. Ini. Yeah.
Silakan berbagi pengalaman dengan kita, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Fabian Hamis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.